Kristus menerangi hari ini dengan cahayanya. Marilah kita bersyukur kepadanya dan berseru. Berkatilah kami ya Tuhan dan kuduskanlah kami. Engkau telah mempersembahkan diri sebagai kurban pelunas dosa kami. Maka terimalah kiranya rencana dan usaha kami hari ini. Engkau telah menggembirakan mata kami dengan kurnia terang baru. Semoga Engkau terbit di hati kami, laksana bintang kejora. Semoga kami hari ini bersabar hati terhadap semua orang, agar kami dapat menjadi pengikut-Mu. Berbelas kasihlah terhadap kami ya Tuhan pada pagi ini, supaya perbuatan kami menggembirakan hati-Mu sepanjang hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa. Allah yang kekal dan kuasa, pada hari pagi hari ini kami panjatkan doa ke hadapan hadirat-Mu. Semoga kegelapan dosa Kau lenyapkan dari hati kami, supaya kami sampai kepada cahaya sejati, yakni Yesus Kristus Putra-Mu dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dika dalam persekutuan dengan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Semoga Tuhan memberkati kita, melindungi kita terhadap dosa, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Dengan demikian, ibadat pagi telah selesai. Syukur kepada Tuhan.